صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب عمر قصيرة كثيرة نفعها. Berapa banyak umur pendek, banyak manfaatnya. Ada orang yang umur pendek 20 tahun mati. Pendek ngarannya umur. Tapi orang ini banyak bermanfaat umurnya. Ada orang umur 40 tahun wafat, termasuk umur pendek 40 tahun. Tapi manfaatnya luar biasa. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumi, dan imam-imam yang lain yang 30 tahun meninggal, tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sepanjang masa. Wa rubba umrin katsirah, berapa banyak umur pendek, katsiratin naf'uha, banyak manfaatnya. Wa dzalik, yang demikian, kal 'amilina dzakirina Allah taala, seperti orang-orang yang beramal yang ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna a'marahum wa in kasurat, amal umur mereka itu sekalipun pendek, wa a'malahum wa in qallat, umur apa amal mereka sekalipun sedikit, lakin kathiratun naf'i, tetapi banyak manfaatnya. Sembahyang dua rakaat, tapi kedua rakaatnya hatinya hadir. Hatinya hadir. Baca Quran cuma satu halaman, tapi hadir. Dia hadirkan maknanya, dia paham terhadap apa yang dia baca. Cuma satu halaman. Ini jauh lebih bermanfaat daripada berjus-jus Quran tapi hanya baca biasa. Hatinya tidak hadir, apalagi paham dengan apa yang dibacanya. Nah, itu hanya panjang waktu, panjang umur, panjang masa, tapi sedikit manfaatnya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian pula amal ibadah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah, orang-orang yang amal ibadah ma'rifat kepada Allah itu walaupun sedikit, tapi amal ibadah mereka itu berdasarkan ma'rifat kepada Allah. Itu jauh lebih tinggi nilainya daripada orang yang beribadah tapi belum sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah walaupun dia sembahyang dua rakaat, itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Jauh lebih banyak dari berpuluh-puluh tahun sembahyang orang yang tidak ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paslun ay hadha pasal, yang bagilaka an la tuhmilal awqatal fadilah wal amakinal fadilah li'anna ta'abbuda fiha yaj'alul umral kasira tawilatan bil ma'na. Semestinya bagi engkau tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang mulia, tidak menyia-nyiakan tempat-tempat yang mulia, karena beribadah pada itu waktu atau tempat yang mulia tadi menjadikan umur pendek menjadi panjang pada maknanya. Ada Allah menjadikan waktu-waktu yang mulia. Allah menjadikan tempat-tempat yang mulia. Nah, itu hendaknya jangan kita lingahkan. Mesti kita ambil kesempatan itu. Jangan sampai dilingahkan. Karena kalau kita beribadah pada waktu-waktu yang disukai Allah, kita beribadah di tempat-tempat yang dicintai Allah, itu mengakibatkan ganjarannya sangat besar, sehingga umur kita yang pendek menjadi bermanfaat yang banyak. At-ta'abbud Lailatul Qadar. Nah, seperti kita beribadah pada Lailatul Qadar.
Nah ini Lailatul Qadar, satu malam dari bulan Ramadan yang mana waktu itu sangat dicintai oleh Allah. Nah kalau kita bisa beribadah di situ, ganjarannya luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Fiha afdalu min alfi syahr min al-amal alfa syahr. Beribadah di malam Al-Qadar itu pahalanya lebih banyak daripada kita beribadah 1000 bulan. Nah, jadi umur kita jadi banyak manfaatnya. Umur kita cuma 40 tahun. Tapi ibadah kita sudah sama ibadah yang dilakukan oleh orang yang umur 80 tahun. Kan 1000 bulan itu 80 tahunan. Umur cuma 20 tahun aja nyar. Umur 20 tahun, masih muda. Tapi karena dia beribadah pada malam Qadar, tidak dia sia-siakan Lailatul Qadar itu, dia pakai untuk ibadah kepada Allah, sehingga umur yang 20 tahun itu sudah setingkat dengan orang yang beribadah selama umur 80 tahunan. Nah, ini umur pendek tapi manfaatnya besar. Karena dia mengambil kesempatan beribadah daripada waktu-waktu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti diintai Lailatul Qadar itu supaya umur kita ini bermakna, jangan kosong. Ini di hadapan Allah dibuka buku catatan amal, banyak kosongnya. Sembahyang-sembahyang cuma kada ada maknanya. Puasa tapi kada ada maknanya. Berzikir tapi kada ada maknanya. Nah ini kosong. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu-waktu yang mulia itu menjadi catatan amal kita penuh dengan kebaikan. Wa ta'abbudi yaumal jumu'ah. Demikian pula kita beribadah pada hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam. Jumat itu penghulunya hari. Lebih abdal itu daripada hari raya. Ini hari Jumat. Malam Jumat lebih abdal daripada malam hari raya. Hari Jumatnya lebih abdal daripada hari raya. Rasulullah SAW menyatakan, Al-hasanat tudha'afu fiha. Kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan pada malam dan hari Jumat. Nah sayang kalau kita gunakan hari Jumat untuk urusan duniawi. Cukup 6 hari kita urusan duniawi sudah lewat banyak. Nah Jumat ini kita khususkanlah untuk mengisi makna umur. Karena ibadah pada hari Jumat itu lain nilai dengan hari yang Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala kebaikan. Sehingga buku catatan amal kita itu banyak jadinya tulisan-tulisan kebaikan. Karena kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia itu. Wa kadzalika fil ashhuril hurum. Demikian pula kita beribadah di bulan-bulan hurum. Rajab contohnya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, 4 bulan itu bulan yang mana amal ibadah kita pahalanya kada 1/10, dilipat gandakan oleh Allah. Kalau bulan-bulan biasa 1 kebaikan dibalas 10. Tapi kalau untuk Ashhurul Hurum ini, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, itu kada 1/10. Dilipat gandakan oleh Allah setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan-bulan itu. Kenapa? Karena bulan itu bulan yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghormati bulan yang dihormati oleh Allah dengan memperbanyak kebaikan, maka berlipat gandalah nilai kebaikan itu. Wa ta'abbudi fi harami Makkah, beribadah di haram Makkah. Nah,
Al-amalu piha tudha'afu alfa mi'ah. Beribadah di tanah haram Makkah itu dilipat gandakan 100.000 kali. Kita di sini berzikir la ilaha illallah 100.000 kali. Kalau kita di tanah haram Makkah sekali aja. Catatannya di buku sama 100.000 kali. Jadi kalau kita bisa menggunakan tanah haram Makkah itu sebagai tempat memperbanyak ibadah, maka umur kita pendek, tapi manfaatnya banyak. Karena kita pandai, mencari mana peluang-peluang yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang ada pada kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umur bukan satu patokan. Umur panjang belum tentu baik. Umur pendek belum tentu kada banyak amal. Walaupun umurnya pendek, tapi bisa menggunakan peluang-peluang yang diberikan Allah. Mana waktu yang disuruh beribadah, mana tempat yang kita disuruh ibadah, dia gunakan sebaik mungkin. Maka umurnya cuma 20 tahun, tapi bisa menyamai orang yang umur 1000 tahun. Umur 20 aja, cuma kebaikan sama orang umur 1000 tahun. Karena inya pandai bisa menggunakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang umur panjang belum tentu baik. Umur panjang tapi digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, umur panjang digunakan untuk perkara dunia. Nah, umur panjang tidak digunakan untuk kebaikan, hanya berujung umur saja panjang. Hisabnya berat di sisi Allah. Ya Tuhan, yang banyaknya aku beri umur pinapuang bukunin apa? Diberi Tuhan umur 70 tahun, untung jual puang kada betitik hirang. Namun 70 tahun kebanyakan dosanya, makin rugi lagi. Ini nang kosongnya sudah rugi, apalagi nang becuri-curit, ada habang, ada hirang, ada hijau misalnya, makin sengsara lagi di akhirat. Nah, umur panjang bukan nikmat. Nah, justru itu adalah umur panjang itu amanah dari Allah untuk digunakan sebaik-baiknya, supaya umur panjang itu menjadi nikmat. Karena umur panjang kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kada jadi nikmat, jadi azab. Nah, umur yang panjang kalau digunakan untuk kebaikan, nah hanya nikmat. Jar Nabi kita, sebaik-baik orang itu orang yang umur panjang tapi baik amal. Nah, itu luar biasa. Umurnya panjang ditambah lagi bisa menggunakan segala macam kebaikan, kesempatan-kesempatan yang bagus, makin mulia lagi. Ini manusia yang paling baik. Ahsanun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Nabi, manusia yang paling baik itu umur panjang baik amal. Nah, ini sudah nomor satu. Nah, kalau kita umur kada panjang tapi maknanya panjang, faedahnya banyak, nah itu lebih baik daripada umur panjang namun banyak kosongnya.